mendapat poin di kata misteri, tapi sekarang kita akan mencari tahu siapakah yang akan memenangkan permainan pada malam hari ini. Karena kita akan masuk dalam tetes teka-teki Suri. Hadiah, seperti biasa nanti siap. Ada TTS yang harus dijawab kedua tim. Siap? Siap. Ini dia TTS kita. Bukan 5 dong. 4 dong. Mendaftar selek. Tim A kita beri kesempatan terlebih dahulu memilih. Aureli. 6 menurun. 6. Buset, sudah bilang panjang. Masih panjang aja. Langsung ngegas. Laper. 6 menurun. Perhatikan. Ini tentang musik. Paul McCartney, John Lennon, okay. Ringo Starr, George Harrison. Pasti mereka? Ada 10 kotak. Udah deh, Pak. Tim Bella langsung siapkan jawaban. Ini sih The Beatles. Udah, Pak. Pasti ini mereka. Ini panjang banget, ya. Terkenal, loh. Terkenal. Loh, terkenal, loh. Loh, disambung, ya. Terkenal, loh. Iya, apakah terkenal, loh, jawabannya? Salah. Usah panjang, Pak. Tim B. Berteman ya? Berteman ya? Berteman ya? Saya mau bikin undang-undang lama mikirnya lu. Ya, baik. Berteman ya? Apakah itu jawabannya? Saya berteman. Enggak. Kalau ya berteman, ya A. Bukan. Salah. Anda tahu Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison. Pasti mereka... Berkenalan. Sebelum bikin The Beatles, mereka pasti berkenalan. Kalau enggak berkenalan, ini udah jadi The Beatles. Eh, siapa lu? Maksudnya udah satu grup masa Pak. Belum berkenalan. Lagi nyanyi? Nyanyi. Eh, yang gebuk drum siapa sih itu? Enggak tahu gue juga kenal lu siapa lu. John Lennon. Lu siapa? Via Valen. Ngapain di situ? Pak, ini sebuah historis yang panjang yang apa aja bisa terjadi di situ, Pak, bisa jadi jawaban. Berkenalan, berteman, beranak, lahir, semua bisa. Berpelukan, bertabrakan. Pernah dengar Paul McCartney beranak? John Lennon beranak? Pak, begini Pak. The Beatles, Ringo Starr dan kawan-kawan itu melakukan banyak hal. John Lennon dan kawan-kawan. Ya, John Lennon dan kawan-kawan. Siapa kawannya? Ringo Starr. Terus? Paul. Paul. Terus? John Cena. Oh, John Cena. Gulat. Pak, mereka itu melakukan banyak hal. Tur ke luar negeri. Maling ya? Pasti dikasih juga. Lagu, nggak mungkin dikasih yang lain, Pak. Orang masa datang diam-diam aja, nggak mungkin dong. Jadi jawabannya apa? Lagu. Orang yang berulang tahun biasanya dikasih lagu. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Kan gak ada yang pernah melakukan itu, Pak, sebelumnya, Pak. Kenapa Bapak harus mempertanyakan pertanyaan yang tidak bermutu? Itu maksud saya, Pak. Anda membawa pikiran kita itu sudah memikir memperbandingkan. Anda memperbandingkan cuma begitu, itu menghina intelektualitas kami. Iya dong? Saya ingin bertanya, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bermutu, apakah orang itu bermutu?